Indonesia. Zamrud Katulistiwa. Selama 73 tahun, sejak proklamasi kemerdekaannya, cita-cita Indonesia menjadikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur masih menjadi tantangan terbesar. Sumber daya alam yang melimpah itu tentu saja seharusnya dapat dikelola agar membawa manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangannya, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan ini haruslah tetap memiliki semangat dan menjunjung tinggi prinsip pelestarian alam. Kenyataannya, kerusakan lingkungan akibat kurangnya kesadaran kita masih saja terus terjadi. Jika dibiarkan, alam akan semakin rusak. Akibatnya, semakin jauh kehidupan kita dari kemakmuran. Bentang alam negeri maritim ini merupakan warisan geologi yang unik, menjadikannya tempat tinggal beragam jenis flora dan fauna khas Kepulauan Nusantara. Warisan geologi yang unik ini juga telah menjadi tempat tinggal masyarakat hingga melahirkan pemahaman, pemikiran, dengan cipta, rasa, dan karsanya. Menciptakan kebudayaan, kearifan yang selaras dengan alam. Dengan harapan sumber daya yang berlimpah ini dapat terus dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup kita, maka kelestariannya haruslah terjaga dan kerusakan dapat dicegah. Untuk itu, diperlukan penerapan konsep geopark sebagai salah satu upaya pelestarian kawasan-kawasan yang memiliki warisan alam yang istimewa. Prinsipnya, geopark merupakan konsep pengembangan kawasan berbasis pelestarian warisan alam dan pemberdayaan sosial ekonomi kawasan. Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya, di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam. Kawasan yang memiliki warisan geologi yang luar biasa menarik, unik, dan istimewa dapat dikelola menjadi kawasan geopark selama pemanfaatannya mengacu pada prinsip pelestarian alam dan pemberdayaan sosial ekonomi kawasan. Jika diusulkan dan memenuhi kriteria, kawasan geopark tersebut akan mendapatkan pengakuan dari lembaga dunia UNESCO sebagai geopark global UNESCO, yang merupakan bentuk pengukuhan geopark-geopark di dunia dengan kriteria yang telah ditentukan dan diakui internasional. Status kawasan geopark global UNESCO akan dievaluasi setiap 4 tahun sekali terkait perkembangan kondisi dan kualitas kawasannya, meningkat atau malah menurun. Jika kawasan geopark tidak lagi memenuhi kriteria, maka statusnya sebagai geopark global UNESCO akan dicabut. Saat ini, Indonesia telah memiliki geopark yang telah diakui UNESCO sebagai geopark global UNESCO dan kawasan-kawasan geopark nasional yang sedang diusulkan. Dengan pengakuan geopark global UNESCO, peluang pengembangan kawasan geopark menjadi lebih terbuka bagi dunia internasional. Konsep geopark diterapkan untuk melestarikan sumber daya alam ini. Untuk mendukungnya, diperlukan pemanfaatan kawasan geopark menjadi destinasi istimewa yang menarik untuk dikunjungi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, tercipta peluang-peluang baru bagi pengusaha UKM maupun besar di industri pariwisata dan industri kreatif lokal dan nasional untuk pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung bagi pengunjung kawasan geopark. Jalan dengan berkembangnya kawasan geopark menjadi semakin baik, fasilitas semakin lengkap, maka akan semakin tumbuh dan berkembangnya unit usaha masyarakat, mendorong terciptanya pasar yang lebih luas, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang signifikan, yang kemudian menjadi basis kekuatan ekonomi nasional.
Ini adalah momentum. Momentum untuk membangun kembali kejayaan negeri menjadi poros maritim dunia. Menjadi Indonesia. Mari bersinergi, berkolaborasi, bekerja bersama, mewujudkan Amazing Indonesia Geoparks. Bersama-sama, kita lestarikan bumi, sejahterakan masyarakat.